قرباء ولغير الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya rekan-rekanku, kalian semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Oke, kali ini saya akan membahas serta mereview sekaligus memberitahu kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian mengenai aplikasi yang katanya sedang viral ya ini, dan kemungkinan di channel sebelah sudah banyak yang merekomendasikan, dan aplikasinya bernama S Emas ya, atau bekerja sama ya dengan aplikasi yang bernama Winning Star ya. Dan bagaimana mengenai kelanjutan videonya, kalian simak terus agar kalian tidak gagal paham ya. Oke, di sini saya mencoba menghubungi lewat admin yang ada di aplikasi Winning Star ya, dan otomatis akan langsung diarahkan ke WhatsApp. Dan saya coba pertanyakan ya, dan saya klarifikasi terlebih dahulu ya, di sini saya tidak bermain dan tidak merekomendasikan aplikasi semacam ini ya, karena sudah jelas di Indonesia tidak ada perizinan sama sekali, dan sudah saya cek ya, dan sudah saya cek di PSE.com.info itu belum terdaftar ya ataupun di Bapepti. Jadi saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati mengenai aplikasi atau website semacam ini ya. Dan di sini untuk kalian menggunakan aplikasi S Emas ya, S Emas ini aplikasinya tidak ada di Play Store ya sejak video ini terbit. Jadi saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati karena sistem pendaftaran di sini tidak ada ya. Ini sudah saya coba install, akan tetapi di sini hanya menyediakan masuk ya atau login ya menggunakan nama pengguna serta kata sandi. Nah, ini didapatkan dari mana? Otomatis ini didapatkan, kalian hanya diwajibkan ya. Nah, seperti ini, langkah pertama buat akun Winning Star ya melalui link ya. Dari sini sudah terlihat ya bahwa link ini hanya link fake ya, atau alias dari para pelaku scammer ya. Jadi saya sarankan agar kalian tidak menggunakan aplikasi atau website semacam ini ya, karena dari alamat HTTP ya itu sudah jelas hanya fake, tipu-tipu. Kalau yang asli itu alamatnya HTTPS ya, jadi kalian perlu garis bawahi ya. Dan di sini langkah kedua, kalian wajib melakukan screenshot ya atau share akun Winning Star kalian ya, dan lakukan top up di sana ya menggunakan akun Winning Star kalian ya, sesuai syarat investasi ya, investasi. Dan kalian diwajibkan mengirim bukti transaksi ya atau top up kalian ya, sesuai arahan tutor untuk mengaktifkan perangkat lunak S Emas ya milik Anda sendiri ya. Nah, di sini syarat investasi menjadi pengguna resmi S Emas ya, kalian wajib setor senilai 1 juta rupiah ya. Wow, ini sudah jelas hanya fake, tipu-tipu atau pembodohan publik ya. Dan yang katanya kabarnya pendapatan harian itu mendapat 100.000 ya, mendapat 100.000 sampai 300.000 ya, dan investasi sebesar 3 juta ya, 3 juta itu mendapat 300.000 serta 1 juta ya perharinya. Wow, dan keuntungan penghasilan harian akan masuk di akun Winning Star ya, yang seolah-olah akun Winning Star itu sebagai dompet dari S Emas itu sendiri ya. Nah, seperti ini sudah jelas hanya fake, tipu-tipu ya. Jadi saya sarankan agar kalian lebih berhati-hati karena aplikasi semacam ini ya, ini tidak ada perizinan sama sekali. Ini hanya kedok seperti situs judi ya, jadi judi yang dibungkus berkedok investasi ya. Di sini ada PK10, ada Wingo ya, ada Wingo, ada sport, ada kasino, ada slot ya. Ini sudah jelas judi berkedok investasi ya. Dan di sini kalian diwajibkan isi ulang ya, isi ulang senilai 1 juta. Nah, seperti ini sudah jelas hanya ke pembelian barang fiktif ya. Coba kita lihat
apakah langsung diarahkan kemana. Nah seperti ini ya, ini sudah sering saya bahas mengenai pembelian barang fiktif seperti ini ya. Jadi siapapun bisa membuat menu payment pembayaran seperti ini ya, tanpa harus mendirikan perusahaan. Jadi itu intinya hanya masuk ke para afiliator-afiliator yang ada di Indonesia ya. Jadi itu sudah jelas real pembodohan ya, pembodohan publik. Jadi saya sarankan agar kalian lebih baik kembali ya, dan tidak melakukan top up sama sekali ya, karena sistem semacam ini bisa saja scam tanpa memberitahu member ya. Dan kalian tidak akan bisa bermain di aplikasi S-Emas ya, kalau kalian belum mendaftar dan top up di aplikasi yang bernama Winning Star ini ya. Akan tetapi ini hanya contoh ya, tidak menyarankan dan tidak mengajari ya. Perlu kalian garis bawahi ya, lebih baik kalian tidak bermain di aplikasi yang bernama Winning Star ataupun S-Emas ya. Bentuknya seperti ini. Ini sudah jelas judi berkedok trading ya. Judi berkedok investasi ya. Sama saja halnya ya. Trading juga judi berkedok trading ya. Kalau ini judi berkedok investasi ya. Jadi intinya seperti itu. Kemungkinan ada yang ingin kalian pertanyakan, silakan kirim komentar kalian di bawah. Dan bila mana dirasa video ini sangat bermanfaat, silakan like share ke masyarakat yang lain dan teman-teman yang lain ya. Kita lihat. Dan di sini kalian tidak akan bisa melakukan pendaftaran ada. Hanya melakukan masuk ya, dan ini otomatis akan diaktifkan oleh afiliator-afiliator atau leader-leader dari S-Emas ataupun Winning Star itu sendiri ya. Ini sudah jelas hanya judi ya, berkedok investasi, dan ini belum mempunyai perizinan di Indonesia ya sejak video ini terbit ya. Sekalipun mereka di kemudian hari ya, bila mana aplikasinya ada di Play Store, itu kemungkinan bisa saja akan menghilang juga ya. Kalau saya cek itu belum ada ya di Play Store, kalian bisa cek juga, itu belum ada. Dan sudah saya pastikan ini hanya fake, tipu-tipu ya. Dan mungkin ada yang ingin kalian pertanyakan, silahkan kirim komentar kalian di bawah ya. Ini sudah jelas hanya fake, tipu-tipu ya. Pusat agensi, nah seperti ini hanya taruhan-taruhan seperti ini sudah jelas hanya permainan money game ya, atau seperti apa, atau judi berkedok investasi ya. Jadi lebih baik kalian tinggalkan, sekalipun mereka menawarkan investasi atau keuntungan-keuntungan yang menjanjikan ya, padahal ini tidak tidak jelas ya, karena tidak ada perizinan di Indonesia ya. Hanya bermain dari leader ke leader ya, ataupun dari grup satu ke grup yang lain ya, seperti itu ya. Mungkin ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.